Hello guys. Alam liar memiliki berjuta keunikan dan juga memiliki beragam rahasia yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya. Ribuan kejadian pertarungan antara beberapa hewan liar terjadi dan berhasil terekam kamera dengan sangat jelas. Banyak sekali hewan-hewan di alam liar yang asing di telinga dan juga di mata kita. Selain memiliki beragam jenis hewan yang jarang kita lihat, alam liar pun juga tak jarang merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia loh guys. Perburuan dan pertarungan hewan tidak bisa dihindari. Ini merupakan salah satu proses dari jalannya rantai makanan di alam liar. Seperti yang terekam di video ini, seekor ular piton dan ratel awalnya saling bertarung dengan sangat brutal. Mereka berusaha saling memangsa dan saling serang. Namun, tak lama kemudian turis yang merekam dikejutkan dengan datangnya seekor jakal. Setelah diperhatikan cukup lama, ternyata jakal itu mencoba untuk menyerang ular piton ini. Turis pun lagi-lagi dibuat terkejut. Setelah ular sudah mulai kelelahan, tiba-tiba kawanan jakal datang untuk bergabung menyerang ular piton itu. Namun setelah ular piton itu mati, jakal justru menyerang ratel dan ingin merebut piton dari ratel loh guys. Lalu di video selanjutnya sedikit berbeda lagi ya. Terekam seekor buaya muara yang cukup besar berada di sebuah sungai. Menurut info yang beredar, lokasi sungai ini berada di Indonesia. Dalam video tersebut, warga merasa kesal karena buaya ini sudah menghabisi seorang petani yang sedang berenang di sungai. Karena membuat warga resah, akhirnya buaya muara raksasa ini dihabisi oleh sniper tanpa ampun, guys. Nah, itulah tadi beberapa video mengejutkan dan mengerikan di alam liar, guys. Kira-kira kalian pernah nggak sih melihat kejadian seperti itu? Nah, jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan juga share ya. Thank you!